eling asale, eling jawane. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Oke dulur, kali ini saya blusukan di Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya mendapat informasi dari warga sekitar tadi ya, yang katanya di persawahan sini ada watu jaran. Ada sebuah batu yang bentuknya katanya itu mirip kuda. Warga sekitar menyebutnya itu watu jaran. Nah, seperti apa bentuk watu jaran tersebut? Tetap pantau terus kegiatan busukan saya di YouTube channel Mojo Pahit Lolono. Matur nuwun. Oke dulur, saya sekarang sudah berada di punden watu jaran. Saya tak coba masuk ke area punden. Oh iya dulur, jangan lupa like, comment, share dan subscribe di YouTube channel Mojopahit Lolono. Matur nuwun. Jadi di sini ada 3 buah batu ya dulur, yang ukurannya sangat besar-besar sekali ini. Kata warga sekitar, batu yang sebelah selatan sendiri ini namanya watu jaran. Mungkin warga sekitar menamainya watu jaran itu karena bentuk dari batu ini seperti punggung seekor kuda yang lagi tiduran ya. Nah, ini menyerupai bentuk punggung seekor kuda ya. Makanya warga sekitar menyebutnya watu jaran. Mungkin dari sini kelihatan seperti seekor kuda yang lagi tidur ya. Nah, menyerupai seekor kuda ya. Ini punggungnya seekor kuda yang lagi tidur. Menurut saya ini batu megalitik ini dulur. Batu megalitikum ya. Ukurannya sangat besar ya. Saya kok penasaran ya dengan bentuknya batu yang sebelah utara ini dulur. Tak coba mendekat ya. Wow, ternyata di atas batu ini ada guratan ya. Bentuknya gambar bintang dulur. Sebelah sini juga, dan yang ini juga gambar bintang ya. Jadi di atas batu ini ada 4 guratan gambar bintang. 1, 2 di tengah yang kecil, 3 yang besar, dan 4 yang ini. Unik, luar biasa. Saya sendiri kurang tahu ya,
guratan ini apakah guratan lama atau guratan bikinan baru ya. Yang jelas kelihatannya simple dan sederhana ya. Sepertinya ini guratan lama dulur ya. Tapi saya sendiri juga tidak bisa memastikan apakah ini guratan lama atau guratan baru yang dibikin di zaman sekarang ya. Dan yang sebelah atas ini ada lubang-lubang kecil, cekungan ya, seperti batu dakon ini dulur ya. Iya, ini ada lubang-lubang kecil. Pada masa prasejarah, batu dakon berfungsi sebagai kalender bercocok tanam dan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji atau sesajen pada masa prasejarah megalitikum, berlanjut hingga masa klasik dulur. Yang jelas di atas batu ini ada jejak. Yang pertama ada guratan 4 gambar bintang dan sebuah jejak lubang-lubang kecil yang menandakan bahwasannya lubang-lubang kecil ini adalah batu dakon. Oke dulur, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk review punden Watu Jaran yang terletak di Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Eling asale, eling jawane. Salam lelono. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati.